Assalamualaikum guys, jumpa masuk. Okay guys, untuk video kali ini pula aku akan main permainan ini. Okay, snack game. Okay, apa dalam bahasa Melayu dia? Permainan ular. Aku dah tak ingat lah. Okay, ni permainan game. Okay, semua tahu kan permainan dia? Okay, jom. Aku akan cuba main. Kita unboxing dulu. Oh. Okay, besar. Pasal agresif sikit. Okay, kita buka. Kita tengok apa isi kandungan dia. Ha, ini dia. Oh, okay. Dia macam ni. Dia kurang macam chest juga kot. Dia punya box lah tu. Okay, jom. Kita tolak tepi dulu. Okay, kita buka. Kita buka dia ni. Kau takut pecah pula. Oh, okay. Senang je. Apa kat dalam dia? Kita ada... kita ada empat color dan dua dadu, empat color ni lebih kurang nak kita bagi pemain lah. Merah, hijau, kuning, biru dan ada dua dadu. Okay, jom kita buka. Okay, ni dia punya table dia. Okay, warna ni menarik. Okay, kita letak cantik-cantik di tengah. Jom kita buka dulu. Permainan ni main sorang-sorang macam biasa lah, mana seronok. So kat sini dia bagi 4 color, so 4 maksimum 4 pemain boleh main. Okay, kita buang dulu plastiknya. So aku bagi contoh 2 pemain. Okay, aku bagi contoh 2 pemain. Kita akan guna kedua-dua dadu untuk kita mainkan. So aku ambil color merah dan color biru. Okay, jom. Sebagai contoh, aku pemain yang pertama. Okay, ini kita letak kad pertama lah, kad kotak pertama ni. Okay, sebelum tu aku akan terangkan sikit. Allah, aku akan terangkan sikit. Okay, kalau kau nampak kat sini, dia ada tangga, dia ada ular. Ular yang pelbagai warna, pelbagai corak. Cantik ular dia. Okay, tapi cantik-cantik ular ada sebab dia tu. Kenapa kita panggil dia ular? Okey. Fungsi tangga. Fungsi tangga apabila, okey, sebagai contoh aku ambil pemain biru dapat dekat sini. Okey, di kotak nombor 4. So dia akan lompat naik tangga tu 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 tu, tu, tu ke tangga mana ni? Kotak 14. Okey, sebagai contoh kalau kita lempar dadu dan dapat beberapa angka, contoh dadu tu ke angka 28, dia akan lompat terus naik tangga ini sampai ke kotak 84. Ha, tengoklah pada rezeki, rezeki balingan lemparan dadu korang. Ok, contoh kalau ular pula, kalau ular pula, let's say korang baling dadu dapat angka nombor 5, angka nombor 6, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6 tak ada apalah sebab dekat ekor. Salah. Let's say kau main. Ok, dapat nombor 16. So, bila 16, kau kena makan dengan ular. Maksudnya, kalau kau kena makan ular, kau kena turun. Tengok ekor dia ke mana. Ok, turun ke kotak nombor 6. Begitu juga kalau kau sampai ke... ok, ni dah jauh sikit eh. Sampai ke 87. Kau kena makan dengan ular. So kau kena turun sampai nombor 24. Oi, malang jugalah nasibnya. Ha, turun ke sampai kotak 24. So kau akan start balik daripada kotak 24 ini. Okey, jom kita mulakan. Thank you.
Dan akhirnya, merah membuat attack yang secara mendadak dan berjaya untuk pergi ke kotak 80 dan berjaya juga untuk naik tangga dan akhirnya dapat menyelesaikan permainan ini. Nampaknya pemain merah adalah juaranya, okey. Macam inilah permainan dia. Okey, bermakna pemain biru dia nombor 2. Kalau ada pemain kuning dan juga pemain hijau, sebagai contoh aku letaklah kat mana-mana tempat eh. So, diorang tiga akan bersaing. Sekarang merah sudah menang. Kalau merah sudah menang, tiga pemain ini akan bersaing sampailah ke penghujung permainan. Begitulah permainan dia. Simple, menarik dan juga menyeronokkan sebab permainan ini lebih kepada nasib kita lah kan. Nasib pada dadu ni. Kalau nasib kita dapat naik tangga, kita akan naik tangga. Kalau malangnya kita kena makan dengan ular, kita akan turun. Dalam game ni aku tengok, dalam kotak ni aku tengok ada dua ular yang panjang, besar dan panjang. Kalau kita tengok kat sini, let's say kalau kau dah berada dekat kotak 87, tiba-tiba kau kena makan dengan ular, berapa jauh kau kena turun balik. Aduh, malang sekali lagi satu ini ha. Kotak 62, kena makan dengan ular. Turun hingga ke tangga 19. So, jauh malang. Tapi kalau kat tangga pula, paling panjang aku tengok kalau kau berada dekat kotak 28. Asing kau sangatlah baik. Akan naik, terus naik ke kotak 84. So guys, macam itulah permainan dia. Mudah je. Okay, game ni kita boleh main. Okay, boleh ajak kawan-kawan main. Boleh ajak anak-anak main. Okay. So guys, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa like. Jangan lupa share. Okay. Next time aku akan share permainan-permainan yang lain pula. Okay. Bye. Assalamualaikum.